Maimena, takasamaweki, takandihaku acara silaturahim akbar masyarakat Bima Kota Depok dan sekitarnya tanggal 9 Oktober 2022 bertempat di Hotel Bumi Riata Kota Depok. Aina Nefa Maimena. Tajuk acara kita ini namanya Silaturahim Akbar Masyarakat Bima Depok dan sekitarnya. Nah, yang akan kita tampilkan itu pertama adalah pawai limbu, pakaian adat atau khas Bima. Kemudian yang kedua nanti ada kesenian, ada ndiri biola. Kemudian yang ketiga itu ada gantau. Gantau itu adalah seni bela diri khas Bima juga. Kemudian ada juga yang tumbututa. Tumbututa itu adu kepala, itu juga merupakan khas Bima. Jadi itu yang akan kita tampilkan besok, yang nanti insya Allah akan dihadiri oleh perkiraan kita jumlahnya pasti di atas 500-600 orang. Oh gitu ya. Kenapa digelar di Depok? Yang mengadakan acara ini adalah BMMB Kota Depok. Jadi inisiatornya BMMB Kota Depok, tapi disupport oleh DPP BMMB, disupport oleh berbagai elemen masyarakat Bima yang ada di Jabodetabek. Ya. Terus dari tujuan dan harapannya dari acara yang nanti besok? Yang pertama adalah ini sebagai ajang silaturahim masyarakat Bima yang ada di Depok dan sekitarnya, yang belum kenal bisa saling kenal, yang sudah kenal, lebih dekat lagi. Kemudian yang kedua sebagai ajang promosi juga, kita mau promosi hasil tenunan Bima, kita juga mau promosi tentang kesenian Bima, kesenian daerah, sehingga bukan hanya diketahui Bima tapi diketahui oleh khalayak ramai, masyarakat luar Bima, bahkan itu bisa dikenal oleh masyarakat internasional, karena kita juga sudah pernah mengadakan di beberapa tempat yang lainnya. Oke, pesan untuk orang-orang Bima ada di Depok dan sekitarnya dalam acara ini. Pesan kita kepada masyarakat Bima, ayo kita ramaikan acara silaturahim akbar ini. Acara ini adalah acara kita bersama. Kita tunjukkan kepada semua pihak bahwa kita bersatu, kita datang untuk meramaikan acara ini dan mensukseskan acara ini.